istimraru sagair, berterusan dengan dosa kecil, maka sampai dia ke pintu kabair, kepada dosa-dosa besar. Kita mana tahu dosa kecil yang kita buat tu? Kita ulangkan dosa-dosa kecil tu. Hei, dosa. Dia kata makruh-makruh gitu. Dosa. Mengulang. Ramadan nak membentuk jiwa. Maka berterusan dengan dosa kecil itu menyebabkan kebaikan sampai kepada dosa besar. Maka dosa besar syarat dia pula taubat. Dan taubat dalam dosa besar mesti ada tiga syarat. Pertama, menyesali terhadap perbuatan yang kita lakukan. Kedua, berjanji tak akan melakukan. Ketiga, berazam dan bercita-cita tak akan mengulanginya lagi. Itu tiga syarat. Syaitan satu syarat aja nak taubat. Iblis ni satu syarat aja nak taubat. Kita ada tiga. Tapi syarat dia tutup. Bila Iblis dia jumpa Nabi Isa, dia jumpa Nabi Musa AS, dia kata, ada tak peluang aku nak taubat? Dia kata, nanti aku tanya Allah Ta'ala, ada tak peluang kamu taubat? Maka dia kata, ada. Maka dia kata, kamu pergi munajat dengan Allah, tanya, apa peluang aku taubat? Bila balik daripada munajat, ada Musa AS jumpa syaitan, dia kata, ada peluang, tapi satu syarat kena penuhi. Oh, dia kata satu syarat, okey. So, okey. Taklah banyak. Bukan tiga, sok je. Apa syarat dia? Syarat tu, takut kamu tak boleh buat lah. Tak, saya boleh buat. Syaitan nak taubat juga dia. Dan Allah bagi satu syarat dia. Apa syarat dia? Kena sujud kubur tu ada. Oh, syarat tu dia kata. Agak susah sikit. Masa hidup pun aku tak sujud. Masa mati pun dia sujud tentu ada. Minta maaf, sorry ya. Memang pun dia tak dapat hidayah dah. Laknat dia ila yaumil kiamah. Sampai hari kiamat dia dilaknat oleh Allah SWT. Memang. Tetapi macam tu syarat tu satu mudah. Syarat taubat kita ialah syarat bertaubat ada tiga syarat. Maka ni Ramadan kisah yang kedua ni. Kita penuhi dengan taubat untuk membentuk jiwa. Manusia dia suka ingat baik. Manusia dia suka ingat benda baik yang dia buat. So, perlu ada iza saratka hasanatuka iza sa'atka sayyiatuka fa anta mu'min. Nabi kata, bila kamu nak buat baik, kamu rasa gembira. Bila kamu nak buat jahat, kamu rasa sedih. Itulah tanda orang mukmin. Itu masa nak buat baik dan masa nak buat jahat. Masa taubat, dia ada kesir dia. Dia ada tekniknya. Sesuatu perkara yang dibuat ada teknik dan cara-caranya, barulah keberkesanan dalam menjalankan perkara tersebut. Allah, kamu ni tak kena teknik ni. Mana nak lulus? Orang kata jangan masuk, kamu masuk juga. Jadi tak ada teknik, tak ada cara. Maka keberkesanan di dalam sesuatu perintah tak akan ada apabila teknik dan cara tu tak ada. Begitu juga taubat, dia ada cara dan tekniknya. Masalah teknikal je tu. Tak kena kamu sebab tu tak lulus. Masalah teknikal tak betul. Jadi so dalam Arabnya dipanggil kaifiyah. Teknik, cara dia. Macam mana kita nak taubat dengan Allah? Tadi syarat ni cara, teknik dia. Macam mana nak bertaubat. Maka manusia dia suka ingat kebaikan. Maka semasa kita bertaubat, kita lupa habis semua kebaikan kita. Kita jangan ingat baik kita. Kita kan ingat baik tahun lepas Ramadan, pergi umrah lagi tahu. 10 April dapat raya, semayang raya kat Mekah lagi tahu. So, tahun lepas sebelum ni pun pergi lagi. Sebelum ni pun Masya Allah, ingat dia kebaikan. Tapi tahun lepas puasa, tahun ni puasa, berapa kali mengubah? Aku tak ingat. Dan tuan-tuan tengok diri sendiri, berapa kali tuan-tuan mengumpat dalam bulan puasa? Ingat tak? Tak ingat. Tahu pun bapak tak tahu je. Sebab manusia dia tak ingat kejahatan dia buat. Maka semasa kita bertaubat, kita ingat balik semua kejahatan yang kita buat.
kita rasa bersalah. Sebab apabila satu orang dia tak pernah kena surau, dia datang tiba-tiba dapat hidayah mari kat surau. Orang baca Quran dia nangis. Orang doa dia nangis. Orang majlis ilmu duduk dia nangis. Kita kata dia ni menangis saja. Susah kan? Oh, zaman kita dah lepas ramai tu. Sebab zaman dia baru datang kena surau, jadi semua nangis. Itu orang baca hadis Nabi. Dia nangis. Sebab apa dia nangis? Sebab apa waktu dia boleh nangis? Sebab dia kenang dosa dia. Baru dia boleh nangis. Kita ni tak ingat ada dosa kita, tak ingat pahala. Kalau cerita syurga, pahala syurga ni tingkat paling tinggi ke 100. Tetapi hanya tingkat Nabi-Nabi sahaja. Selain daripada Nabi, tingkat dia 99. Oh ya, dia tu aku dia tu tingkat 99. Sebab banyaknya kebaikan yang kita buat. Jadi kita kena beri. Jadi sebab tu so kita tak boleh nangis. Kita ni walaupun seluruh orang melau-lau menangis taubat, kita tak nangis. Sebab apa? Itu kita dah banyak pahala. Kita tak ingat dosa kita. Bila kita kenal dosa kita, baru hati kita lembut. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, Engkau Maha Pengurah. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, baru dia keluar mata. Baru keluar mata. Bila kena dosa. Kalau tak kena dosa, tak keluar mata. Tak kena tak sebelah. Kau sampai bila nak keluar mata macam tu? Sebelah. Kau nak keluar mata. Tukar lah pula. Sebab tu orang macam-macam dah. Tobak jadi nasyik dah sekarang. Tobak dah jadi nasyik dah. Baguslah nak ingatkan kita. Tapi bukan. Tak apa, tak kisahlah benda tu. Tapi sebab kisiat dia tobak tu tak ada. Korang ni tu balik. Kalau kita doa, kita kena dosa gitu. Oh, nangis lalu. Punya sorok tadi pun nangis lah. Ya Allah. Oh, betul lah ini lagi. Ya Allah, tak nangis. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah. Oh, nangis. Bila kita bertobat dengan Allah, maka kita kenang segala dosa kita. Jika kita banyak sangat dosa, kita ada 100 ribu dosa. Misalnya, banyak 100 ribu ni. Ada. Mungkin Allah telah ampun dosa kita 99,999. Allah dah maaf dosa kita. So lagi lah tak maaf. Semua okey. So 99,999 maaf. So lagi tak maaf. Ingat satu dosa saja tak dimaafkan, sudah cukup bagi seorang tadi untuk menuju kepada neraka. Jika tanpa ia dimaafkan. Neraka tu tak perlu mana. Salah satu kesilapan saja. Sebab itu Nabi kata, satu orang dia buat baik, dia buat baik. Sehingga dia sampai, dia di antara syurga dengan dia tu satu dekat lagi. Tapi takdir pada ghalib padanya, dia buat jahat. Maka dia mati dengan kejahatan, dia masuk neraka. Satu orang dia buat jahat. Dengan syurga, neraka dengan dia tu satu dekat lagi. Tapi takdir ghalib pada dia, masa dia mati, dia buat baik. Maka dia dimasukkan dalam. Maksudnya di sini, boleh ke buat jahat? Tak boleh. Maksudnya orang yang buat jahat tu ada harapan pengampunan. Dan orang yang buat baik tu jangan duduk sedap hati dengan kebaikan dia. Itu maksudnya daripada kata-kata Nabi SAW begitu. Jadi so kita tak boleh duduk sedap hati. So, orang yang berdosa tu tak bolehlah dia rasa dia ni Allah ferah dah putus asa. Wala taqnatu bi rahmatillah. Jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah. Kita tak putus asa. Jadi so kita taubat dengan Allah. Maka kembalilah kita bertaubat. Maka dengan taubat tadi, dia akan membentuk jiwa kita.